sendang My Beat Rengel mau mengupas sejarah sendang My Beat ya guys ya, sejarah lanjar My Beat bersama Mas Eko ini guys. Mas Eko Kodo. Nah ini udah nyampe daerah My Beat ini guys, udah hampir di sendangnya ini. Ini My Beat ya. Orang udah ngane yuk. Lali aku sih. Nah ini guys, ini jalan mau ke arah sendang ini, sendang My Beat. Doa ya, zaman SMA terakhir. Nah ini salah satu contoh orang main titik. Nah ini guys, sendang My Beat ini, sendang lanjar My Beat. Di sini terkenal jandanya guys. Dulu di sini banyak banget jandanya. Sampai sekarang juga banyak jandanya guys. Paling banyak di Rengel ini jandanya. Kalau yang mau nyari janda bisa kesini, janda My Beat. Di Brownie. Terkelap aku. Iso kelap tuh ayo. Ini bajunya sampe ini, maksudnya iso melaku kayak? Iso. Nah ini guys, lanjar My Beat tulisannya guys. Bersama Mas Eko Kodok ini. Nah ini guys, daerah sekitar sendang ini. Di sini dipercaya kalau mandi di sini bisa dekat jodoh nih guys. Yang mau deket sama jodohnya bisa mandi ke sini. Bisa awet muda juga guys. Oh, di sini banyak anak kecil yang mandi guys. Mau deket sama jodohnya ini, udah pengen rabi nih guys. Udah pengen nikah mungkin ya. Nah, ini salah satu lanjar My Beat ini guys. Sama kambingnya guys. Ini lanjar My Beat, ini janda My Beat. Pasukannya ini guys. Pasukan kambing. Di sini tempatnya itu adem banget. Nah, enak banget buat nongkrong nih guys. Mungkin ini lah enak, ini jantilik. Jantilik? Ini gorontalo tadi. Hah? Gorontalo. 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 Nah, jadi itu guys, sejarah lanjar My Beat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis.